gitu sih ya. Jadi sih berharap mudah-mudahan banyak doa yang baik gitu dari luaran sana supaya Dede dan bayi yang lagi di kandung sehat. Terus satu lagi, kalau dari Dede, kita sesama perempuan harus bisa saling menjaga perasaan, dan Dede rasa harusnya kalau sesama perempuan bisa tahu apa yang dirasakan Dede gitu. Jadi mohon ya untuk lebih dijaga aja. Jadi kalian yang mendm saya itu sebagian perempuan loh. Kalian itu cepat atau lambat akan merasakan sama dengan Lesti. Mengingatkan dengan cara yang baik boleh, tapi ya, jangan sampai justru malah itu berbalik jadi menyakitkan gitu. Bukan mengingatkan. Atau anak kalian barangkali. Saya nggak tahu kalian itu muda atau tua gitu. Tapi nanti sisa haters ini saya akan jaring kapanpun itu. Saya terima nih kalau yang dibintik Bang Mulyana dengan Mas Kawi tersebut dibayar tunai. Public figure itu sebenarnya manusia. Iyalah. Tapi kan akhirnya di tempat kita kan Rizky Billar sama Lesti menjelaskan bahwa mereka sudah menikah secara agama. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.